Baik, assalamualaikum dan what's up geng. Hari ini aku nak nih main sorang-sorang main takro. Macam biasa. Mana boleh takro tadi? Nah, ini dia takro yang aku main petang ni. Main sorang-sorang, solo-solo main. Motor kemarin sudah pun dibersihkan lepas dari Moto D, keningau Moto D bersama dengan kawan-kawan Brosha, Brosale dan yang lain-lain, Imran, Azmi. Terima kasih karena, dan ada seorang abang tuh, saya tidak ingat teman dia, yang dibawa bersama dengan istrinya Basir ya, Basir. Terima kasih karena ajak ride, sudi bawa ride. Alamak, saya lupa bawa dia punya. Ada dia punya span ini. Jadi ini adalah rutin setiap petang, kecuali kalau hujan lah. Setiap petang riadah. Kalau tidak kawan, inilah yang saya main selalu, main takro. Tapi main dengan rumah. Cemana tu main dengan rumah? Kalau anda boring-boring, bolehlah cuba kaedah ni. Sekiranya untuk mengempiskan ataupun untuk kesihatan, mengempiskan perut. Oke, saya connect dengan handphone sebab saya tidak pasti bagaimanakah dia punya angle. Saya mau pastikan keadaan angle apabila rakam video ni. So nanti kalau rakam tidak rujuk pada handphone, nanti cloud. Baiklah, saya akan main. Abaikan kancil di depan tu, saya akan main guna nih, kasih lontar bola ni pergi atap. Terus nanti saya akan sambut lah. Lah ini sempat. Itu biar. Masukkan lah. Oke, kita main satu-satu dulu. Inilah rutin setiap petang main. Lah. Lembah pemanasan. Agak sikit. Oke. Okay. Alright. So kita sambut. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Okay. Gimana itu? Peka dengan bunyi. Kemudian tendang semula. Main dalam 10 menit, 5 menit ataupun 10 menit boleh sudah untuk keluarkan acid dalam badan, yaitu flu. Satu, bismillah. Belakang. Ha. Tuh. Empat. Ambil. 2, 3, 4. Belakang. Ha. Oke, 2. Tersasar sebab permukaan batu tidak rata. Hati-hati nanti seliuh kaki. Beginilah rutin setiap petang main. Jadi sekurang-kurangnya teknik untuk timang bola tuh masih ada. Gitu. Tuh, belakang
belakang lagi. Ha. Jatuh. Oke, jadi itu aja lah yang dapat saya kongsikan permainan untuk masa lapang. Saya akan sambung 5 lepas nih, just untuk buat konten saja. Oke, jumpa lagi di lain video, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan bye-bye.